La 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 la. Oh indahnya, oh indahnya, oh indahnya alam ini. Oh indahnya, oh indahnya, oh indahnya alam ini. Ole ole, ole ole. Olé, 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 olé. Maha suci Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Lautan luas dan gunung yang tinggi serta makhluk lainnya. Burung-burung yang terbang berkicau riang ikut memuji alam. Maha suci Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Lautan luas dan gunung yang tinggi serta makhluk lainnya. Ole ole, ole ole. Maha suci Tuhan yang menciptakan bunga-bunga yang indah, berwarna-warni dan harum mewangi menghias suasana. Setiap bunga oh berbeda-beda, itu kebesarannya. Maha suci Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Lautan luas dan gunung yang tinggi serta makhluk lainnya. Oh indahnya, oh indahnya, oh indahnya alam ini. Oh indahnya, oh indahnya, oh indahnya alam ini. Maha suci Tuhan yang menciptakan bunga-bunga yang indah, berwarna-warni dan harum mewangi menghias suasana. Setiap bunga oh berbeda-beda, itu kebesarannya. Terus, terus. Awas, awas, hati-hati, awas, pegangan, kuat. Awas, pegangan, kuat. Ya, pegangan. Tahan.
Ayo teman-teman, bantu saya bawa dia ke rumah, ayo. Minggir, anak-anak, minggir. Astagfirullahaladzim, siapa ini? Wah, saya juga nggak tahu, Pak. Ya udah, langsung bawa masuk ke kamar ibu ya. Sebaiknya kalian semua keluar dulu. Biar aku lebih leluasa mengobati gadis ini, ya? Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas. Anto, sini kamu. Sekarang kamu bantu saya mengajari teman-teman kamu ngaji, ya? Ya. Ikuti Anto semua ya. Oh ya, terima kasih aku udah diajak sini. Bayu. Nama saya Bayu. Tahu dibilangin. Mereka ini semua siapa? Iya, benar-benar. Gak mungkin dong kalau mereka semua ini adik kamu. Iya, Ana. Mereka semua ini adik-adik saya. Meskipun kami terlahir dari orang tua yang berbeda, nasib mereka tidak seberuntung anak-anak lain. Mereka ini ada yang sengaja dibuang oleh orang tua mereka. Dan ada juga yang orang tuanya meninggal sebelum mereka sempat melihat orang tuanya. Nah, ini, kenalkan. Namanya siapa, Dek? Riangnya burung terbang di awan, tak seriang hatiku saat bersamamu. Oh, riangnya burung. Lancang sekali kamu. Kenapa membiarkan Ana pergi sendiri? Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan putriku? Maafkan saya, Nyonya. Saya sama sekali tidak bisa mencegah kepergian Non Ana. Non Ana bilang sebelum dia menikah, dia ingin mengunjungi tempat-tempat yang pernah diceritakan neneknya. Ini benar-benar gila. Mau apa dia pergi ke sana? Cari masalah saja. Bagaimana kalau papanya sampai tahu? Dia pasti akan marah. Ini pasti gara-gara kamu. Kenapa sejak awal tidak cerita padaku semua masalah ini?
Ya, halo. Mama. Ana. Di mana kamu, sayang? Kenapa kamu pergi begitu saja? Mama nggak usah khawatir. Ana di sini baik-baik aja kok, Ma. Tapi pulang ya, Nak. Mama sangat mengkhawatirkanmu. Kamu sekarang di mana? Biar Mama jemput ya. Nggak usah, Ma. Nggak usah. Ana sebentar lagi juga pulang. Tapi untuk beberapa hari ini, Ana mohon Ana tetap tinggal di sini. Jangan gila kamu. Sebentar lagi hari pernikahanmu. Mana mungkin Ana lupa, Ma. Begitu Ana sampai, Ana akan menghabiskan sisa hidup Ana dengan lelaki yang menjadi pilihan Mama dan Papa. Laki-laki yang Ana sendiri tidak tahu apa dia benar-benar cinta sama Ana. Kenapa kamu bicara seperti itu, sayang? Pokoknya Mama minta kamu segera pulang. Kamu kan tahu bagaimana sifat papamu. Dia akan menggantungmu hidup-hidup kalau sampai dia tahu kamu pergi tanpa izinnya. Mama tenang aja ya, Maya. Ana pasti pulang sebelum Papa pulang dari tugasnya di luar negeri. Tapi buat kali ini Ana mohon banget sama Mama. Izinkan Ana tinggal di sini ya, Ma. Baiklah, kamu janji sama Mama ya. Kamu akan pulang sebelum Papamu pulang. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Ana sayang banget sama Mama. Mwah. Dah, sayang. Sebentar lagi, aku akan menghabiskan waktu aku sama laki-laki yang belum begitu aku kenal. Aku gak yakin apa aku sanggup menjalaninya. Sini kaki kamu aku urut. Gak usah ngerepotin. Kamu itu bandel ya? Udah gede kok kamu bandel sih? Sudah sini. Supaya cepat sembuh. Usah, udah sembuh. Sudah sini. Sini. Dalam hatiku hanyalah kamu. Dalam mimpiku hanyalah kamu. Dalam hatiku hanyalah kamu. Dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hatiku hanyalah kamu. Dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta. Hati bertanya siapa dirimu. Kamu di sini aja dulu ya. Kamu juga. Cepat. Di sini dulu ya. Ayah sama ibu gak boleh ngintip ya. Jangan di sini ya. Kamu di sebelah sini. Semuanya jangan berisik ya. Kita semua punya surprise buat ayah dan ibu. Jangan berisik. Apa surprise-nya? Apa? Ya, lihat aja nanti. Oke, berhenti. Oke? Bayu ini apa-apa ini? Apa ayah lihat ya? Ayah sabar ayah. Ayah nggak boleh ngintip ya. Saya itu sampai tiga. Satu, dua, tiga. Ayo, cepat. Bu. Bagus banget, Bayu. Kamu bukan main. Ayo dong. Ayo, Bu. Oh, semoga berbahagia. Oh, semoga begini, Ayah, Ibu. Kami di sini semuanya mau mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Selamat berulang tahun.
Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Ada rasa debar debar dalam dada, getar getar cinta, getaran asmara, getar getar cinta, getaran asmara, bergetar tubuhku bila memandangmu. Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Sukakan sama Ana? Ayah jangan macam-macam. Kamu jujur saja, katakan kamu suka sama Ana. Iya kan? Zaman sekarang ini, semua serba cepat, Bayu. Kalau kamu terlambat, perempuan itu akan disunting orang. Ayah jangan macam-macam. Sepertinya ayah yang bernafsu sama Ana. Jangan-jangan, ayah telah jatuh cinta pada Ana. Bayu, kalau ayah seumur kamu, gadis seperti dia pasti sudah ayah kejar. Ayah, lama-lama bicaranya ngaco. Sudah. Bayu, untuk kali ini kamu harus ikut omongan ayah. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ingat ya, Ana. Pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk kamu. Makasih ya, Bu. Hati-hati ya. Pak, saya pulang dulu ya, Pak.
Sampaikan salam Bapak buat kedua orang tuamu. Iya. Ya? Pulang dulu ya, Dek, ya. Makasih ya udah nganterin aku. Oke. Okay. Aku pamit ya. Kami pasti merindukanmu. Ana! Aku ke situ dulu ya. Iya. Yeah. Sayang. Syukurlah aku menemukanmu. Om dan Tante sangat mengkhawatirkanmu, sayang. Jadi Papa tahu tentang kepergian aku? Iya. Yeah. Makanya Om menyuruhku untuk menjemputmu, sayang. Ya ampun, Papa pasti marah banget sama aku. Oh ya, Bayu! Bayu! Sini! Sini! Kenapa? Kenalin, ini tunanganku. Hai. Bayu. Ah, sebagai ucapan terima kasih karena kau telah mengantarkannya, aku akan traktir kalian makan berdua. Bagaimana? Tidak usah, itu kan merepotkan kalian. Ayo dong, please ayo. Ya. Ayolah. Sudahlah. Ayo. Ayo, Bay. Ayo. Maaf, saya sudah kenyang. Boleh saya bicara dengan Ana? Ya, silakan. Sebentar ya. Ayo diminum. Semenjak saya menolong kamu di tepi jurang itu, saya sudah mulai menyukai kamu. Dan tanpa saya sadari, perasaan suka itu berubah menjadi cinta. Dan ternyata saya salah. Saya tidak boleh mencintai kamu. Sekarang, saya hanya bisa berdoa dan berharap semoga pernikahan kamu dengan Anto selalu bahagia. Dan satu yang selalu kamu ingat. Di tempat ini, akan ada seorang sahabat rela berkorban buat kamu. Saya hanya minta satu darimu. Jaga anak baik-baik. Dan jangan sampai air mata menetes di pipinya, ya? Loh, dia itu calon istriku. Mana mungkin aku jahatin dia? Dan kau juga. Nggak mungkin bisa mencintainya. Terserah. Kamu anggap ini cinta atau bukan, silakan. Tapi saya mohon sama kamu, tolong jangan sakiti Ana, ya? Hei, tunggu. Anton, sudah. Cukup, Anton.
Bayu! 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 Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk oh sebelah tangan. Aku bagai pungguk sedang kau rembulan, terbang ku di dahan, kau tinggi di awan. Kini ku sadari, baru ku mengerti. Papa, maafin Ana, Pak. Ana memang bukan anak yang berguna. Ana udah ngecewain Papa. Besok Ana mau menikah, Pak. Apa Papa gak mau ngerestuin Ana? Semoga Allah selalu meridhoimu, Nak. Papa. Bayu. Cincin ini adalah warisan dari ayahku. Biasanya diberikan turun-temurun kepada anak lelakinya. Tapi karena aku tidak punya anak laki-laki, aku ingin memberikan cincin ini padamu. Kamu tidak keberatan? Aku menganggapmu sebagai putraku. Ambillah. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Kehidupan ini bagai sandiwara, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Kehidupan ini bagai sandiwara, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Thank you.
hancur dia. Halo, bos. Oke, bos. Sersan, coba periksa. Siap. Siap. Masih hidup? Coba lihat tasnya. Ini, Pak. Kemarikan. Uang palsu. Ya, kau benar. Ini uang palsu. Oh, Pak, lihatlah. Sepertinya kita kenal orang ini. Baskoro. Bukankah orang ini yang kita cari selama ini? Iya. Ayo cepat, tanda tangan ini. Tunggu dulu, Pak. Saya sendiri belum mengerti apa kesalahan saya sampai saya bisa ditahan. Anda kami tangkap karena Anda terlibat dalam kasus pemalsuan uang. Ya, itu sebentar, sebentar. Ini pasti ada suatu kesalahpahaman. Saya sendiri tidak pernah sama sekali terlibat dengan jaringan pemalsuan uang. Anda tidak bisa mengelak lagi. Anda sudah lama menjadi target incaran kami, Baskoro. Baskoro? Saya ini Bayu, bukan Baskoro. Saya sendiri bisa buktikan sama Bapak. Anda cari ini? Iya. Di situ Bapak bisa membuktikannya. Kalau saya ini Bayu dan bukannya Baskoro. Benar, kah? Tapi di KTP ini namanya Baskoro, bukan Bayu. Ini tidak mungkin, Pak. Anton? Hei. Kau dengar ya, hanya dengan tipu daya, aku bisa meraih segala sesuatu dengan sangat mudah. Bangsat! Jadi semua ini adalah ulahmu! Pukul! Maka hukumanmu 2 kali lipat, bayangkan! Karena aku tahu, kau sangat mencintai Ana. Hei kau, pukul aku. Ayo, pukul. Ayo, pukul. Ayo, pukul. Anton. Oke. Kamu boleh melakukan apa saja sama saya. Tapi saya mohon sama kamu. Tolong jangan sakiti Ana. Saya mohon sama kamu. Jika kamu menuruti semua kata-kataku, maka aku berjanji akan membahagiakan Ana. Tapi jika tidak, maka sebaliknya Ana hancur di tanganku. Dan semua itu terserah kamu. Bagaimana? Baiklah. Sekarang apa mau kamu? Akui semua kejahatan yang dituduhkan kepadamu. Apa? Aku sama sekali tidak memaksa. Tapi kamu harus ingat, semua kebahagiaan Ana ada di tangan. Ayo. Dudukkan aku. Ayo, duduklah. Sini. Bagaimana? Bisa kita mulai? Silakan, sudah bisa dimulai, Pak Menghulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan kamu dengan Ana binti Munawar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ana binti Munawar dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai.
Bagaimana? Sah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Inna fidhihi hasanah. Wa fidhihi akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Ayo cepat. Tanda tangan ini. Ayo. Ayo. Ada apa? Hah? Mas Bayu, Pak. Mas Bayu. Iya, Bayu. Kenapa? Kenapa, Bayu? Bayu, Pak. Astagfirullahaladzim. Telah diketemukan sebuah jeep yang terperosok ke dalam jurang. Sementara pengemudi mobil itu ditemukan dalam keadaan tewas. Bayu. Bu. 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 Bangun, Bu. Bu. Bangun. Bayu, Pak. Ya. Bayu. Bayu, Pak. Dia Bayu. Ma. Ada pergi. Jaga dirimu ya, Nak. Sudahlah. Pak. Hati-hati ya, sayang. Sayang, mari kita rayakan hari pernikahan kita. Aku nggak minum, Ton. Hey, sejak kita bertunangan, aku telah belajar untuk mencintaimu sepenuh hati. Tapi apa yang kau lakukan? Kau telah berani mencintai orang lain. Sekarang, rasakan ini. Aku akan menghancurkanmu hingga kau berharap ajal cepat datang menjemputmu. Kau tidak akan mati dengan cepat. Aku malaikat maut, aku yang menentukan kapan kau mati. Melepasmu jadilah istri
baik, doaku menyertaimu. Oh, inikah takdir, ya Allah Tuhanku. Beginikah nasib, oh nasib cintaku. Pertama tercinta, sudah Restumu. Tolong doakan aku agar aku berhasil dalam menyelesaikan kasus pertamaku. Karena kasus ini sangat penting bagiku ya. Dan juga seluruh masa depanku dipertaruhkan. Ayo pencet, ayo cepat, ayo. Ayo pencet. Ada yang mau ketemu denganmu. Ayo. Ayo. Lihat sendiri kan, Nona. Percuma saja Nona membela orang gila ini. Cukup, Pak. Biarkan saya bicara dengan Bapak ini. Silakan. Selamat siang, Pak. Saya Naya, pengacara yang akan membela Bapak. Pak. Bapak Bayu Permana? Saya tahu Bapak tidak bersalah. Saya juga tahu Bapak mendapatkan ketidakadilan. Itu sebabnya saya membela Bapak. Saya akan menuntut keadilan untuk Bapak. Jadi, saya mohon kerjasama Bapak. Bapak maukan menceritakan pada saya apa sebenarnya yang terjadi sehingga Bapak bisa dihukum seumur hidup. Bapak jangan diam terus. Kalau Bapak begini terus, saya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membantu Bapak. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk kita bicara. Besok saya akan datang kembali. Dan saya harap kita bisa bicara dari hati ke hati. Saya permisi dulu. Semenjak di penjara, kamu adalah orang pertama yang memanggil saya Bayu. Saya sendiri hampir lupa kalau nama saya sebenarnya adalah Bayu. Bayu Permana. Selama ini saya lebih mengenal nama Bancet. Karena semua orang memanggil saya dengan panggilan Bancet. Kedua orang tua saya lah yang memberikan nama saya Bayu. Saya lahir di sebuah desa yang sangat indah, di mana para penduduknya hidup dengan damai. Sampai suatu hari, saya bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Seorang gadis yang akan mengubah jalan hidup saya. Memangnya kasus apa? Kau ingat Naya? Naya? Naya mantan anak buahku. Tepat sekali. Sekarang dia sedang menangani kasus Bayu Permana, narapidana yang dihukum seumur hidup atas tuduhan pemalsuan uang. Bagaimana? Cukup menarik kan? Kupikir kenapa tidak kau saja yang menangani kasus ini? Baiklah,
aku bersedia menerima kasus ini. Karena sebelum pensiun, aku ingin melihat gadis sombong itu hancur. Saya beruntung bisa mengenal Ana. Meskipun cinta kami tidak ditakdirkan untuk bersatu, tapi jauh di lubuk hati saya sangat mencintai dia. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu, dalam hatiku. Hanyalah kamu. Demi menyelamatkan kebahagiaan seorang gadis, Bapak rela menghabiskan sisa umur Bapak di penjara. Nona, waktumu sudah habis. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Besok saya akan kembali. Beruntung sekali kau, Pancet, seharian ditemani wanita cantik. Ayo masuk. Pak, kenapa dia dipanggil Pancet? Iya, karena dia seperti kodok Pancet. Kalau siang hari dia diam, kalau malam dia bicara. Iya, seperti dia. Permisi. Pak, dia punya nama. Panggil dia Bayu Permana. Permisi. Masuk. Ayo masuk. Masuk.
Bayu. Aku rindu padamu, Bayu. Apa kau bahagia di alam sana? Aku masih menyimpan perasaan cintaku padamu, Bayu. Apa mungkin kau masih mencintaiku? Ini rumah Om. Hei, keluar. Hei. Iya, Om. Hei. Keluar. Anton, lepasin Anton. 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 Belum aku selesai. Kau jangan pulang. Ngerti? Pergi. Ya Allah, apa salahku padamu ya Allah? Aku selalu berusaha menjadi manusia yang baik. Kenapa kau melimpahkan pujian ini padaku? Aku benar-benar tidak kuat, ya Allah. Aku benar-benar tidak kuat. Apa kamu yakin mau menangani kasus ini? Yakin, Pak. Saya yakin. Baiklah. Kalau begitu, kita bisa mulai persidangannya besok lusa. Terima kasih. Tapi mana jaksa penuntutnya? Kenapa belum datang? Silakan, Pak. Ya. Ini benar-benar gila, Naya. Tidak kusangka. Sama-sama. Kita akan berhadapan dengan Pak Susilo. Maaf, Pak. Saya terlambat. Tidak apa-apa. Kami juga baru mulai pertemuannya. Ya. Kenalkan, ini Naya, pengacara yang akan membela Bayu Permana. Oh, Naya. Senang bertemu denganmu lagi. Rupanya kalian sudah saling kenal. Kalau begitu, saya tegaskan lagi bahwa persidangan akan kita mulai besok lusa. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana, Naya? Apa kau yakin kau bisa menang dariku? Kau harus ingat, dalam kamusku tidak pernah ada kata kalah. Apalagi kalau kalah dalam persidangan. Bapak jangan terlalu percaya diri. Karena kali ini akan ada orang yang mengalahkan Bapak dalam persidangan. Ya, lihat saja nanti. Kau atau aku yang akan jadi pecundang. Siapa saja yang ada di rumah Bapak? Entahlah, saya sendiri nggak tahu. Besok persidangan akan dimulai. Apa yang Bapak minta? Saya minta sama Anda, jangan sedikitpun menyebut nama Ana dan keluarganya, paham? Baik, saya janji. Bagus. Memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Saudara jaksa, silakan mengajukan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya kasus ini tidak perlu ditinjau kembali. Melalui saksi-saksi yang telah saya ajukan,
sudah sangat jelas bahwa terpidana ini bersalah. Dan itu sebabnya hukuman seumur hidup memang pantas dijatuhkan untuk terpidana ini. Cukup Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, silakan mengajukan pembelaan. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Yang terhormat Bapak Jaksa Penuntut Umum Susilo Wicaksono mengatakan. Susilo Wijatmoko. Bapak Susilo Wicaksono mengatakan, nama kalau klien Susilo saya. Wijatmoko. Anda langsung marah ketika nama Anda dipanggil dengan nama orang lain. Apa Anda tidak pernah berpikir kalau selama 25 tahun klien saya dipanggil dengan nama orang lain? Maaf Yang Mulia, pengadilan ini sangat penting bagi klien saya. Melalui pengadilan ini kami mengharapkan agar dikembalikan kehormatan dan identitas yang telah diambil secara paksa oleh pengadilan. Saya mohon agar Yang Mulia berkenan memberikan saya waktu, agar saya bisa mengajukan bukti-bukti yang lebih kuat di dalam pengadilan. Bagaimana? Iya, baik. Iya, baik. Ya. Baiklah, saudara pembela. Kami beri batas waktu sampai tanggal 30 Januari. Terima kasih, Yang Mulia. Sidang ditunda sampai tanggal 30 Januari. Kita nggak akan pernah bisa menang, Naya. Para saksi yang dihadirkan memberatkan kita. Aku tahu, tapi kita tidak boleh menyerah. Lalu apa yang harus kita lakukan, Naya? Ya sudah, kamu siapkan saja berkas-berkas untuk besok. Naya, kau mau kemana? Masuk. Ah. Benar-benar suatu kejutan hebat. Heh, kau pernah bilang kau tidak akan pernah menginjakkan kakimu lagi di sini. Sekarang cepat katakan, apa maksudmu datang ke kantorku? Saya hanya ingin Bapak berkompromi dalam kasus ini. Naya, hei, apa aku tidak salah dengar? Di mana rasa percaya dirimu? Di mana? Kemarin kau bilang kau akan mengalahkan aku. Ternyata Naya bukan seorang gadis yang hebat. Kamu itu hanya seorang pengecut yang minta belas kasihan pada musuhnya. Jangan hina saya, Pak. Saya bukan seorang pengecut yang mudah untuk dikalahkan. Hei, pecundang seperti kamu itu tidak perlu basa-basi. Ayo sana. Waktuku tidak banyak. Aku sedang sibuk. Lebih baik kau cepat pergi meninggalkan kantorku ini. Eh? Saya tidak punya cara lain lagi. Kita tidak punya banyak waktu, Pak. Pak, izinkan saya untuk menyebut nama Ana. Tidak. Saya tidak akan mengizinkannya. Kamu harus menepati janji kamu, Naya. Sedikitpun kamu tidak boleh melibatkan nama Ana dalam persidangan. Tapi Pak, ini satu-satunya cara untuk memenangkan kasus ini. Saya tidak peduli. Bagi saya yang penting adalah kebahagiaan Ana. Saya tidak perlu kehidupan saya. Baiklah, saya akan ke desa tempat Bapak tinggal. Mungkin di sana saya bisa dapatkan bukti-bukti yang kita perlukan. Permisi. Tunggu. Pakailah cincin ini. Cincin ini adalah pemberian dari mamanya Ana. Saya percaya sama kamu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu, dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati. Pak, ya? Maaf mau tanya, rumahnya Pak Iwan sebelah mana ya? Mbak terus saja lurus, nah rumah yang paling pojok, nah itu dia rumahnya Mbak. Oh, terima kasih ya, ya Pak. Mbak mencari siapa? Saya mau ketemu dengan Bapak Iwan dan Ibu Titi. Wah sayang sekali, mereka sudah meninggal 2 tahun yang lalu Mbak. Meninggal? Iya Mbak.
dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Ayo anak-anak, ayo tangkap aku. Ayo anak-anak, ayo anak-anak, ayo ayo tangkap aku. Ayo ayo makan, makan. Nanti mainnya lagi ya. Ayo kita makan. Datanglah kasih walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Ini kan cincin ibu saya. Kenapa ada padamu? Cincin ini diberikan ibumu pada Pak Bayu, dan saya adalah pengacaranya. Apa dia masih hidup? Iya, dia masih hidup. Dia belum mati? Belum. Kau tidak boleh menyalahkan takdir, Ana. Karena itu sama artinya kau menyalahkan Tuhan. Meskipun ini pahit buat kita, tapi aku sangat yakin, Ana, di balik semua peristiwa ini pasti tersimpan hikmah yang begitu besar untuk kita. Menjadi nyata, semoga cinta jadi nyata. Bayu, Bayu. Rindunya hatiku padamu kasih. Ibu, percayalah pada saya. Demi menyelamatkan kebahagiaan ibu, Pak Bayu menyanggupi semua permintaan Pak Anton untuk menanggung semua tuduhan yang ditimpakan padanya. Selama 30 tahun ini, Pak Bayu meringkuk di penjara. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Kenapa Bayu selalu bertindak bodoh? Kenapa? Kenapa dia selalu mau berkorban untuk saya? Saya tidak butuh pengorbanannya. Saya tidak butuh pengorbanannya. Ibu, ibu, saya tidak butuh. Bayu, itu semua karena Anton, Bu. Anton berjanji akan membahagiakan ibu. Itu sebabnya Pak Bayu mau dipenjara seumur hidup demi kebahagiaan ibu. Bayu, Bayu. Bagaimana saudara pembela? Apa saudari Naya belum datang juga? Belum, Yang Mulia. Mohon tunggu sebentar, Yang Mulia. Saudari Naya pasti akan datang.
Maaf Yang Mulia, tapi kita tidak bisa menunggu lama. Kasus ini harus segera diputuskan. Naya, di mana kamu? Ayo cepat datang. Jangan biarkan hakim menunggu terlalu lama. Baiklah saudara-saudara, kita tidak bisa lagi menunggu saudari Naya. Tunggu Yang Mulia. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu. Kan ku jadikan permaisuri. Kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku. Aku bahagia. Kasihku, cintaku. Hasrat membara. Aku bangga kepadamu. Jangankan sekedar hujan air, hujan salju pun ku tak peduli. Asalkan aku bersama denganmu. Aduhai engkau gadis pujaanku. Walau dingin badan tersiram hujan, dingin salju pun ku tak peduli. Asalkan aku bersama denganmu. Pelukanmu menghangatkan tubuhku. Oh, betapa bahagia hari ini. Saat ini, oh, alangkah hangatnya pelukanmu. Walau dingin badan tersiram hujan, dingin salju pun ku tak peduli. Asalkan aku bersama denganmu, pelukanmu menghangatkan tubuhku. Apa bahagia hari ini. Oh, betapa indahnya hari ini. Oh, alangkah mesranya saat ini. Oh, alangkah hangatnya pelukanmu. Jangankan sekedar hujan air, hujan salju pun ku tak peduli. Asalkan aku bersama denganmu. Aduhai engkau gadis pujaanku. Walau dingin badan tersiram hujan, dingin salju pun ku tak peduli. Asalkan aku bersama denganmu. Pelukanmu. Ah.
berdasarkan bukti-bukti baru yang diajukan pembela. Dengan ini pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Bayu Permana terbukti tidak bersalah dan dia dibebaskan dari segala macam tuduhan. Kau berhasil memenangkan kasus. Ternyata aku yang sudah tua ini masih harus belajar banyak dari seorang gadis seperti ini. Terima kasih. Jadikan permaisuri. Sebagai seorang pembela sudah sewajibnya kita meletakkan kebenaran di atas segalanya. Selamat. Terima kasih. Nah. Selama berpuluh-puluh tahun Tuhan telah menguji kekuatan kita kalian dan ternyata kalian berhasil menjalaninya. Kini siapapun tidak akan pernah bisa lagi memisahkan cinta kalian. Terima kasih, Naya. Cinta kami bisa bersatu berkat bantuanmu. Kami banyak berutang budi padamu, Naya. Dulu kami kira cinta kami hanya sebatas impian, tapi sekarang kami bisa wujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kami bisa saling mencintai untuk selamanya. Terima kasih banyak, Naya. Baiklah, saya permisi dulu. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati ya. Sampai mati pun, aku tidak akan pernah rela membiarkan kalian hidup bahagia. Anton! Ana! Mau kamu apa, Anton? Cinta kalian benar-benar hebat. Aku doakan, semoga kalian hidup bersama. Kamu gak apa-apa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, sasaran sudah dilumpuhkan. Segera kirim ambulan. Sekedar hujan air, hujan salju pun ku tak peduli, asalkan aku bersama denganmu. Aduhai engkau gadis pujaanku. Walau dingin badan tersiram hujan, dingin salju pun ku tak peduli, asalkan aku bersama denganmu. Saat ini, oh, alangkah hangatnya pelukanmu. Walau dingin badan tersiram hujan, dingin salju pun ku tak peduli, asalkan aku bersama denganmu. Pelukanmu menghangatkan tubuhku.